Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera memberi sinyal tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Meski sebelumnya Anies klaim sudah dapat dukungan dari beberapa partai politik, PKS mengaku partai dengan perolehan 18 kursi di Pileg Jakarta ini justru pilih dorong kader internal. Haknya Mas Anies, karena memang baru satu periode, jadi kalau beliau mau maju, monggo. PKS sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader. Tetapi politik itu dinamis dan sampai saat ini sih kami masih mencermati. Ya, karena memang Pilkada DKI sekarang ini agak spesial. Bukan lagi daerah khusus ibu kota tetapi daerah khusus Jakarta, karena itu kita lagi nyari yang betul-betul fokus ngurus Jakarta.